Pemirsa, Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali menangkap dua pelaku komplotan penipuan tiket konser Coldplay. Kali ini penangkapan dilakukan di Sulawesi Selatan. Polisi masih terus mengejar pelaku lain. Pengejaran komplotan pelaku tipu-tipu tiket konser grup band Coldplay dilakukan polisi hingga ke wilayah Sidrap, Sulawesi Selatan. Tim dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua pelaku penipuan dengan modus jasa titip. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan karena petugas menemukan bukti penipuan di telepon genggam pelaku. Jadi saat ini tim telah mengamankan dua orang pelaku dengan peran masing-masing. Kemudian saat ini tim sedang melakukan pengembangan untuk mengembangkan terhadap pelaku-pelaku yang lain. Jadi duga kuat masih ada pelaku-pelaku lain yang terlibat. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu komplotan lain yang sudah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangpati, iNews melaporkan.